Halo teman-teman, balik lagi channel Ivan Deni. Kali ini aku bakal ngonten bocoran lagi, dan bocoran ini aku dapetin dari Abang Khalid yang dari Malaysia. Waduh. Terima kasih Abang Khalid selalu update tentang bocoran yang selalu up to date. Bocoran lah pokoknya. Di sini ada sekitar 9 kalau enggak salah. 9 jenis, 9 jenis, 9 konten lah kalau salah dihitungnya gitu. Ya minggir eh. Anjrot. Oke lah, sebelum mulai video jangan lupa like, comment dan subscribe. Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten dari aku. Dan jangan lupa, jangan skip iklan guys. Oke, sebelum mulai videonya aku mau ngingetin ke kalian nih. Kalian like video ini, kalian komen, isi hashtag Ivan Deni Play Together, isi apa sih namanya, IGN kalian, ID name kalian di game. Nanti ada giveaway sampai tanggal 10, jangan lupa. Kalian spam seperti itu terus menerus ya, karena giveaway-nya masih bisa diikuti sampai tanggal 10 dan aku bakal random pilih pemenangnya. Lumayan guys, dapat apa sih namanya? Dapat ini. Pajama set. Nah. Siapa sih yang gak mau ini? Yang udah punya. Oke guys, satu lagi nih, aku bakal ngadain challenge buat kalian seperti yang aku tulis di kolom komunitas. Kalian bisa ikuti challenge-nya, kalian selfie seperti ini seumpama. Nah, terus pakai gaya gimana ya? Ya gini ya, seumpama ya. Ya ini, terus kalian jepret. Nah, kayak gitu. Nanti kalian edit di sini di kanan bawah, lalu di kiri atas. Nah, kalian bisa isi stiker, guys. Kalian isi stiker. Wah, ada suara motor, maaf, guys. Gojek. Kalian bisa isi stiker sama ini. Nah, seperti ini, megang garpu. Nah, nanti kalian tag aku di Instagram story. Nanti aku bakal repost ya, buat sebagus mungkin. Jangan lupa di follow juga. Link Instagram ada di gini ya, kolom di deskripsi seperti itu. Oke, discard. Oke, kita lanjut saja ke kontennya. Oke guys, yang pertama, kalian bisa lihat di sini ada box robot face. Nah, setelah nanas karton, setelah nanas ada karton. Tapi ini lebih bagus sumpah, aku lebih suka konsep yang karton kayak gini daripada konsep buah-buahan guys. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, di sini untuk banner VIP-nya kayak gini. Ini banner VIP-nya. Terus kalian bisa dapetin baju karton P Play Together, kepalanya, nah beruang seperti biasa, kakinya, ini vehicle kah apa hiasan? Semoga vehicle ini guys. Semoga vehicle. Gila, semoga kendaraan, semoga, doakan guys. Bagus sih itu sumpah. Terus kalian bisa dapetin mesin cuci, mesin kopi, tempat pet, kandang pet. Terus ini ada kandang pet kan itu? Ya, pokoknya untuk pet. Di sini ada perosotan. Walaupun perosotan cuman begitu, kompor. Nah, itu doang sih. Nah, ini VIP pass yang berikutnya ya, guys ya. Hai Gin, kirimin aku lagi. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Berikutnya ada ini mungkin di bulan November ya,
di bulan pertengahan bulan November, sekitar tanggal 20-an itu pokoknya, pas Halloween gitu kalau enggak salah. Nah, di sini ada Halloween pas TBA, ini enggak ngerti aku apa. Ini aku dapetin dari Bang Khalid ya. Bang Khalid dari Malaysia. Nah, ini yang kita tunggu, baju zombie. Ternyata kira skin warna ungu. Wah. Ini bagus, Cok. Ini yang pertama ada baju Halloween-nya. Terus ini ada baju serigala werewolf. Di sini ada baju topi bawah itu ada topi penyihir. Oh, ini yang di gift, guys. Oh iya, yang di gift. Ini baju zombie, seperti yang zombie ungu. Ini bannernya Halloween. Isi tanduk ya? Enggak kok. Yang mana tanduk? Oh, yang ini Halloween pass-nya. Iya enggak sih? Ya mungkin itu diantara ini hadiah bajunya. Bisa jadi. Terus ini bannernya, guys ya. Bannernya seperti ini. Terus yang bisa kalian dapetin itu, jadi kalian bisa menabung dari sekarang kalau kalian pingin top up. Nah, ini tas kalau nggak salah, yang kotak peti mati kalau nggak salah ya. Ih, pohonnya sih bagus banget, sumpah. Ini boneka beruangnya. Beruang. Terus di sini kita lihat dari atas ada lemari, terus balok. Aduh, beli VIP pas dapat balok. Semoga aja bukan balok, itu kepala semoga ya. Terus dapat lemarinya ada 3. Ini kepala-kepala semua, lemari lagi di bawah. Terus ini apa ini? Ya hiasan sih, itu kursi, meja dan jendela. Itu aja sih. Itu aja, guys. Nah, kalian bisa lihat. Kalau aku sih suka yang werewolf ya. Kalau aku yang di kiri warna biru itu werewolf. Terus kita lanjut. Lanjut, guys. Nah, ini nih yang sekarang sudah di-update itu ini doang ya. Dua baju ini. Squid Game Package. Nah, nanti mungkin Squid Game Package ini bakal keluar di yang suka-suka top up. Jadi tidak perlu mengeluarkan duit dan diamond. Yang bisa didapetin itu ini. Nah, ini tuh cat tembok. Jadi kalian bisa main hijau merah, merah hijau gitu, lampu merah lampu hijau apa. Terus di sini ada kayak lobbynya itu, kasurnya, ya yeah, paket lah pokoknya, paket. Seperti itu, guys. Kita lanjut. Nah, di sini tuh selfie update. Nah, ini udah update ya. Jadi kalian bisa buat kayak gini. Nanti kalian tag di Instagram aku, jangan lupa di follow Instagram aku. Terus nanti bakal aku repost, walaupun gak ada hadiahnya, kita buat seru-seruan aja ya. Siapa tahu nanti ada temen kalian di play together, kalian kenal gitu kan, bisa saling follow di Instagram. Buat kalian yang sudah boleh main Instagram, oke, jangan dipaksakan. Kalau belum boleh nggak apa-apa. Oke, guys, lanjut guys. Nah, berikutnya ada trend package. Ya mungkin ini udah ada sih. Mungkin nanti ada package-nya yang pakai top up. Ini udah ada sih. Ini udah ada belum, Pak? Apa belum ini? Skin warna hijau belum ya? Nanti pasti bakal update. Terus ini sudah ada semua. Iya, sudah ada semua. Nanti mungkin ini bakal bisa di package-in paket jadi top up jadi kalian. Gitu, guys. Oke. Kita lanjut. Nah, ini Vietnam package. Jadi Vietnam gitu. Mungkin ini bendera Vietnam gitu ya. Jadi bulan, matahari, bintang kayak gitu, guys. Ini ada package-nya juga. Jadi sekitar harga berapa itu? Belasan ya kemarin ya kita lihat ya. Itu udah pokoknya. Lumayan sih untuk orang-orang Vietnam. Sudah ada dari Play Together ya. Memberikan terima kasih kepada player-player Vietnam. Indonesia kapan nih? Jangan lupa kasih rating tinggi di Play Store ya atau di App Store, oke? Supaya bisa buat baju Indonesia. Berikutnya ada rabbit package seperti yang kalian lihat sudah ada di penjualan di peredaran. Nih
baju apa kelinci ya. Ya, baju kelinci. Udah sih kita lewatin aja karena sudah ada. Nah, ini nih yang aku kepo. Shining Yellow. Ini apa yang dipackagein? Cuman muka sama sama kepala kah? Atau sama tembok? Mungkin sama tembok ya nanti ya. Nah, ini banner package-nya. Jadi berbayar ya. Ya, begitulah untuk orang-orang top up. Tidak terlalu penting kalau top up. Terus yang terakhir ada, ya yang terakhir, akhirnya ada update untuk backpack. Kalau aku sih beli ketiganya sih, karena nggak pernah, nggak ada apa sih, nggak pernah ada update tas, jadi bagus semua menurutku. Tapi yang paling bagus tuh yang gitar ini sih. Ini kayak bawa tas gitar gitu dia. Kalau ini mah nggak cocok anjir. Yang kiri, yang kanan ini mungkin lagi drum band gitu, kayak marching band gitu. Oke lah, gitu doang. Oke guys, segitu dulu konten kali ini tentang bocoran update. Ya update sebelum update berikutnya mungkin itu bakal keluar semua. Karena setiap 2 minggu sekali bakal update. Jadi ya 14 hari sekali gitu. Oke deh, terima kasih buat kalian udah nonton video sampai akhir. Dan terima kasih buat kalian yang udah ikut giveaway dan masih berusaha. Karena masih ada waktu sampai tanggal 10 ya guys. Oke, segitu dulu. Jika kalian suka video jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten dari aku. Dan jangan lupa jangan skip iklan. Oke, segitu dulu. Aku Ivan Denny. Aku sign out. See you on the next video. Bye-bye.